Halo Sobat Harga Terbaru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, yang mana spesifikasi ini baru bocoran buat sobat semua. Nah, agar tidak ketinggalan spesifikasi terbaru atau harga terbaru, silahkan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita intip spesifikasi S21 Ultra 5G ini. Di bagian jaringannya, seperti nama yang disematkan, Samsung S21 Ultra ini telah dilengkapi dengan jaringan 5G. Berlanjut di bagian bodinya, Samsung S21 Ultra ini belum diketahui untuk dimensinya dan beratnya masih misterius. Kemudian untuk SIM-nya yaitu single SIM, nano SIM, or a SIM. Kemudian or hybrid dual SIM, nano SIM dual standby. Dan untuk layarnya sama seperti Samsung S20 Ultra, yaitu Dynamic AMOLED 2x dengan kecepatan 120Hz. Kemudian didukung dengan HDR 10 Plus dan untuk kecerahannya 1600 nit. Kemudian untuk ukurannya yaitu 6,8 inci. Kemudian untuk resolusinya yaitu QHD atau Full HD Plus, yaitu 1440x3200 pixel dengan rasio 20:9. Di bagian performanya didukung dengan Android 11 One UI 3.0. Kemudian untuk prosesornya yaitu untuk Exynos 2100 untuk yang global. Kemudian untuk Qualcomm Snapdragon 875 untuk USA. Kemudian untuk CPU-nya belum diketahui dan pengolah grafiknya pun belum diketahui. Mari kita pantau bersama. Selanjutnya di bagian memorinya, didukung dengan 3 pilihan RAM yang cukup besar sekali. Yang pertama 12GB dengan internal 128GB, 12GB dengan internal 256GB, dan 16GB dengan internal 512GB, dan didukung dengan sistem atau teknologi UFS 3.1. Berlanjut di kamera utamanya, Samsung S21 ini dilengkapi dengan 5 kamera di belakang yang berkonfigurasi untuk kamera utama 108MP. Kemudian yang kedua yaitu 10MP sebagai telephoto 10x optimal zoom. Yang kedua 10MP juga sama menjadi 3x optimal zoom. Yang keempat yaitu 12MP sebagai kamera ultra wide. Yang ketiga yaitu lensa 03 TOF 3D. Kemudian untuk fitur yang diberikan yaitu flash, auto HDR, dan panorama. Kemudian video yang dihasilkan yaitu 8K dengan kecepatan 30fps, 4K dengan kecepatan tertinggi 960fps, dan didukung juga dengan HDR 10 Plus, stereo, soundtrack, dan Giro S dan OIS. Kameranya, kamera depan didukung dengan satu kamera 40MP. Kemudian untuk fiturnya yaitu dual video call dan auto HDR. Kemudian untuk video yang dihasilkan yaitu 4K dengan kecepatan 60fps dan 1080p dengan kecepatan 30fps. Nah, ini kameranya memiliki kesamaan dengan Samsung S20 Ultra, namun hanya terpaut jumlahnya, yaitu untuk Samsung S20 Ultra hanya dilengkapi dengan 4 kamera, namun dengan kamera utama yang sama yaitu 108MP
dan untuk depannya juga sama, yaitu 40 megapiksel. Lanjut di bagian fiturnya, Samsung S21 Ultra ini juga dilengkapi dengan sertifikat IP68 atau sama dengan mampu bertahan di dalam air selama 30 menit dalam kedalaman 1,5 meter. Lalu fitur yang diberikan yaitu fingerprint under display ultrasonic, yang mana dapat membaca sidik jari Anda saat tangan Anda dalam keadaan basah. Yang kedua yaitu Samsung Deck, Samsung Wireless Deck, Desktop Experience Support, dan tidak ketinggalan untuk fitur kesehatan Anda yaitu ANT. Kemudian baterainya menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh ditambah dengan fast charging 45W, USB, power deliver 3.0, fast key atau PMA wireless charging 15W, dan refresh wireless charging 4.5W. Kemudian ya, dibekali dengan dua warna yaitu Pantone Black dan Pantone Silver. Nah, untuk kali ini Samsung S21 Ultra 5G ini juga menyasar pada kalangan menengah ke bawah seperti adiknya S20 Ultra yang juga menyasar pada kalangan menengah ke bawah. Untuk harganya Samsung S21 Ultra ini belum diketahui. Namun untuk adiknya yang berseri 5G yaitu S20 Ultra 5G dibanderol dengan harga kisaran 20 jutaan. Nah, mungkin untuk Samsung S21 Ultra ini mungkin akan lebih terpautnya yaitu mungkin 5 juta atau sampai 10 juta. Nah, untuk Anda yang ingin berminat, mungkin Anda siap-siap untuk menabung uangnya. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sobat semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati, saya akan menjawabnya. Nah, sekian dari saya akhiri. Salam harga terbaru.